Pemirsa, sebanyak 32 relawan Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY tiba di Kairo, Mesir. Misi keberangkatan kali ini yaitu melanjutkan pembangunan 2 lantai tambahan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Sebanyak 32 relawan Medical Emergency Rescue Committee MERCY tiba di Kairo, Mesir minggu malam dalam 2 gelombang. Di Kairo, mereka menyiapkan dan memastikan semua dokumen perizinan sudah lengkap sebelum melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Rafah untuk masuk ke jalur Gaza-Palestina. Misi keberangkatan kali ini yaitu melanjutkan pembangunan 2 lantai tambahan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Sesuai janji kita ketika awalan kita membangun Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza sebanyak 5 lantai. Dan alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi 3. Dan dengan izin Allah, semuanya ini bisa juga terlaksana untuk memenuhi janji kita menambah 2 lantai lagi ke atas. Dan kita tim sudah lengkap dari mulai perencanaan, gambar, detail, desain, dan struktur semua sudah siap. Harapan kita setelah kita masuk, dalam hitungan hari ke depan sudah bisa kita melaksanakan pembangunan tersebut. Sebelum berangkat ke Gaza, relawan MERCY mengunjungi kediaman Duta Besar RI di Kairo sekaligus berbincang soal kondisi terkini di sana. Rencananya hari Senin, MERCY akan bertolak ke perbatasan Rafah dari Kairo. Perjalanan akan melewati puluhan pengecekan militer Mesir dengan pemeriksaan sangat ketat. MERCY menargetkan sampai di perbatasan pukul 3 petang waktu Mesir, bertepatan dengan jam ditutupnya gerbang menuju jalur Gaza. Dari Kairo, Mesir, Amran Handani, TV One, mengabarkan. Bersama film drama.